Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Nicholas Surya Duwanto. Nah, di video kali ini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman semua bahwa rel yang di tengah-tengah itu beneran masih buat wesel di sana tuh. Nah, itu wesel tangkal yang banyak pekerja tuh. Terus disini terus nyambung ke sana, ada wesel Inggris di sana. Nah, tuh jadi rel yang di sana tuh yang ini satu, ini dua, ini tiga, yang di tiga, nomor tiga sana tuh agak dipinggirin lebih kurang ya 50 cm lah, agak ditepiin. Nah, di tempat buat mesin weselnya itu sudah di semen. Ini semennya, di semen blok. Untuk rel yang di tengah itu yang wesel dari mana dia? Dari peron utara atau peron selatan itu ke rel hilir itu belum aktif. Terlihat saya kesana aja biar kelihatan. Terlihat di sana tuh masih usang gitu, belum ada tanda kereta lewat. Nah, masih karatan. Ke sana tuh ke arah Purwosari dan ke sana tuh ke Solbapan. Nah, di sana tuh ada kabias. Ini yang rel baru. Dan besi yang kemarin saya omongin tuh udah dicopot. Nah, ini bekasnya, bekas las-lasannya. Ini udah dicopot, udah dilas. Las apa ini? Las. Terus nanti tak cantumin. Saya kurang tahu soalnya. Dan udah dilas juga. Dan di dekat wesernya tuh menemukan benda sejarah, yaitu kayak tempat buat kawat narik apa ya mana sinyal manual gitu, sinyal apa ya, ini sinyal manual biasanya. Nah, ini tempat buat kawatnya masih ada loh di sini. Berarti selama ini ya tertimbun di bawah tanah-tanah ini. Saya lihatkan dari sini aja ya. Nah, ini tempat buat dinamonya. Sini satu, sama di sini. Nah, sini tengah sini, sama tengah sini. Lalu dari sana kawat sinyalnya. Kemungkinan besar nih bekas kawat sinyal muka di sana. Ini nanti kalau saya lihat dari sini kemungkinan besar di peron utara akan ya dielektrifikasi juga. Di sana soalnya sudah banyak pasangin tiang LA di peron utara yang arah ke Semarang sana. Saya merekamnya ya sama di JPL 94 Pasar Nongko. Nah, itu. Oh ya, ini sama kayak ada yang berubah. Dulu kan di sini loh, di tiang telegraf ini kan ada kabel dari situ ke situ. Ke tiang sana tuh. Nah, ya kabelnya tuh udah dimasukin tanah. Nah, melalui pipa putih ke sana. Nah,
nanti tembus langsung ke deponya sana. Itu kabelnya itu sudah cepat. Bekas sambungan kabelnya. Ini kayak bentar lagi ada kereta lewat. Ini bekas kabelnya. Ini banyak rel nih di sini. Ya sekian dulu teman-teman video vlog saya kali ini.